sekarang aku lagi di Museum Sonobudoyo. Ayo ikutin aku. Hore! Assalamualaikum, balik lagi di Abizar and Hussein Channel. Nah, untuk spesial liburan di Jogja kali ini, Abizar bakal ajakin kalian ke Museum Sonobudoyo. Nah, museum ini terletak di Jalan Pangorakan 6, Kompleks Alun-Alun Utara, Kota Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang penasaran di dalam Museum Sonobudoyo seperti apa, ayo ikutin kita. Jangan kemana-mana ya, tetap di Abizar and Hussein Channel. Nah, Museum Sonobudoyo ini adalah museum sejarah dan kebudayaan Jawa, termasuk bangunan arsitektur klasik Jawa. Museum ini menyimpan koleksi mengenai budaya dan sejarah Jawa yang dianggap paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Nah, buat teman-teman yang lagi liburan di Jogja, nggak ada salahnya mampir ke Museum Sonobudoyo ini. Harga tiketnya cuma Rp10.000 aja per orang. Dan kalian juga bisa sewa baju adat Jawa dan berfoto-foto di spot foto menarik di Museum Sonobudoyo ini. Oke, setelah kita masuk, kita akan disambut dengan guide-nya. Ini bersama Kak Ajeng yang super duper ramah. Dia menjelaskan dari ruangan satu ke ruangan selanjutnya. Nah, sekarang kita ada di ruangan angkutan. Di sini ada jempana. Jempana ini adalah tandu pernikahan bangsawan Yogyakarta. Kemudian di sini juga ada miniatur sepeda. Nah, ini ada sepeda laki-laki dan sepeda perempuan. Jadi sepeda perempuan itu bedanya dia lebih ke atas joknya. Nah, kemudian ada miniatur bendi. Nah, ini masih digunakan ya di daerah Yogyakarta. Nah, kemudian di sini ada beberapa miniatur kereta api dan beberapa miniatur tandu dengan berbagai jenis dan fungsinya yang berbeda-beda. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, di sini juga ada layar interaktif menjelaskan deskripsi dari berbagai benda-benda yang ditampilkan di museum ini. Seperti tadi ada jempana. Kemudian buat kalian yang gak kebagian tour guide, ini bisa banget kalian menggunakan layar interaktif ini untuk memaksimalkan pengetahuan kalian tentang benda-benda yang ditampilkan di museum ini. Thank you.
teman-teman, kita memasuki ruangan selanjutnya. Di sini ada macam-macam tombak dan berbagai tempat penyimpanan tombak. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan keris dengan berbagai ukiran dan patung-patung. Jika ukirannya makin rumit atau patungnya makin rumit, maka yang mempunyai keris ini adalah sosok seseorang yang sangat sakti dan terpandang. Kemudian di sini ada macam-macam contoh penyimpanan keris yang dibawa oleh seseorang ketika bepergian. Ini beda-beda ya, ada di belakang, ada di depan, ada di samping. Ini tergantung mereka akan pergi kemana dan menghadiri acara apa. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memasuki bioskop untuk menonton film-film sejarah yang ada di sini. Nah, sekarang ini sedang tayang kisah tentang Sultan Agung yang akan menyerang Batavia. Ayo kita nonton. Jangan kemana-mana ya, tetap di Abizar and Hussein Channel. Sekarang kita akan menonton wayang topeng Panji yang diadakan di Museum Sonobudoyo ini. Thank you.
sekian perjalanan kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa selalu lestarikan budaya di Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum.